Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Anak Jampang Zaman Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian pencinta bola voli mania Indonesia, jangan lupa subscribe dan like, komen YouTube-nya Anak Jampang. Thank you. Apa itu? Semangat keras, namun tidak bisa dihadang oleh anak-anak. TikTok goal point menjadi 2-1. Anjang-anjang dari anak-anak ABG itu lambungkan bola, masih bawa boy lambungkan apa? Sampai dia ternyata bola kecil saja oleh seorang Royan, masih nama boy lambungkan bola, apa yang jadi? Widi ternyata tipu menipu dari seorang Widi sehingga poin bertambah untuk anak-anak TikToker menjadi 3-2. Ya, anjang-anjang berburu 3 ini seorang anak-anak dari TikToker. Sampai keras orang muda, oh ternyata menghasilkan poin untuk anak-anak TikToker bertambah menjadi 4-3. Oh, 4-2. Ancang-ancang saudara Widi di sana lakukan servis lambung tiko dan oh, ternyata servis yang sangat tidak akurat dilakukan oleh Widi. Pindah bola menjadi 3-4. Ada darah menunggu 4. Oh, ternyata bola keluar. Pindah masih Royan di sana, ancang-ancang saudara Royan lakukan servis banyak pengu, ternyata servis yang sangat tidak akurat dari kedua tim ini. Masih dari anak ABG tua. Ancang-ancang nomor 8 lakukan servis, masih Widi di sana ada opik lakukan sepuluh, ternyata bola tidak tembus, bola quick yang sangat tidak akurat dari TikTok point bertambah menjadi 5-1. Ancang-ancang nomor 8 masih Widi ada pesan lakukan sepuluh, ternyata ditembus saja ada 7 lakukan sepuluh dari dia masih lakukan lagi-lagi pantai lagi-lagi masih bisa selamatkan seorang ini masih bawa ada oh ternyata masih komunikasi masih selamatkan anak-anak TikTok lampu mati udah lagi-lagi mati ya ternyata menghasilkan poin untuk anak-anak dari ABG 2 menjadi 6-5. Ya masih dari ABG 2 ajak-ajak nomor 8 lakukan servis ada Royal di sana opik lampunya seperti seorang apa tuh ternyata pemain legendaris ini dari anak-anak TikTok menghasilkan pundi-pundi poin sehingga menjadi 6-1. Ancang-ancang nomor 3 lakukan servis ala si ABG 2 lakukan juga oh ternyata oh menghasilkan lead untuk ABG 2 menjadi 7-6. Ancang-ancang nomor punggung 7 ini lakukan servis lambung tinggi ke udara ada WD di sana opik si pojok si pojok seorang oboy masih bisa selamatkan masih oboy di sana oh ternyata bisa berkasi oh sehingga poin bertambah untuk anak-anak ABG itu menjadi 8-6. Ternyata dari pemain ABG 2 ini sangatlah baik masih ada seorang Widi OP membuat pada siapa? Oboy lagi-lagi seorang OP masih bisa selamatkan ada Roya OP membuat pada siapa? OP ketek dari seorang Widi sehingga kesempatan poin bertambah menjadi 7-8. Kita tinggalan 1 poin anak-anak TikToker masih Oboy di sana akan servis ancang-ancang seorang Oboy masih ada begitu lambukan sepai keras masih bisa selamatkan seorang OP OP membuat siapa? Oh ternyata bola masuk sehingga poin bertambah untuk anak-anak TikToker menjadi 8-1. Ancang-ancang serapilan servis lambungkan ini godar masih ada anak ABG itu atau putus satu lambungkan artinya dua ABG tekor ternyata masih bisa selamatkan cocok menyocok lambung itu opek ternyata cocok menyocok kembali masih bola oh masih ada Egy di sana ada opek lambungkan bola bengkak dari seorang Royal sehingga masih bisa selamatkan anak-anak ABG tua ada yang di sana opi bola bola satu opi ini cocok mencocok masih bisa selamatkan singkat saja masih seorang ini ada apa di sana ada ini lambung tiga udara ABG tua lambungkan sebaik ada bola masih bisa selamatkan lagi-lagi seorang pindah bola
Nyata poin sama-sama kuat sehingga poin menjadi 9 sama. Masih lagi ada Opek Bukal-Bukal. Yang sangat baik dan ditunjukkan oleh sektor Opek ini. Poin pertama untuk anak-anak TikToker menjadi 10-9. Iya, kembali Opek bisa ancam-ancam untuk pemain servis lambung Diego dan sepai kerasa serang Opek. Masih Opek tua, satu dua dari Padian, lambung sepai 54. Masih bisa selamat ke sana ini. Ada ini, lambung kan ini kepada Udi. Masih ada yang Opek itu, lambung kan apa yang terjadi? Padian, kaki lari sama Padian. Masih disamankan, ada Opek jatuh lambung Diego dan oh, ternyata sangat disayangkan bahwa keluar lapangan. Sehingga poin pertama untuk anak-anak Opek tua menjadi sama-sama kuat, 10 sama. Ancang-ancang Opek tua, ada Padian disamakan servis, ada Widi, ada Opek umpan dari persiapan, ada Royan. Lagi-lagi seorang Royan menjadi mesin poin dari seorang anak TikToker sehingga poin pertama menjadi 11-10. Iya, masih saudara Om Gilang di sana ancang-ancang lambung tinggi udah. Masih Padian lambung nomor 1 sampai ke nomor 8 sehingga bolak keluar lapangan sehingga poin bertambah menjadi 12-10. King out. Dari anak-anak Opek mengalahkan dari tim TikToker ini dengan segudang ambisinya ya kembali. Oh, spesial yang begitu tajam dari nomor 4 ini. Sudah mampir terblok oleh saudara Roya kembali dari untuk Opek itu. Kembali ke biasa. Ya, masih Opek lambung aja lambung. Masih bisa masalah lambung itu. Jadi 12 sama. Ada Opek yang selanjutnya Widi, seorang Widi sepai keras dari seorang Widi sehingga poin bertambah menjadi 13-12. Ajak-ajak saudara Widi untuk mengeservis lambungan di kota 1-2 lambungan nomor 1 sepai 24 ternyata bola tidak tembus. Penempatan bola yang sangat tidak kuat. Poin pertama menjadi 14-12. Lagi-lagi Widi dengan servis lambung tinggi utara 1-2 dan anak-anak Opek tua lambung tinggi sepai twin. Oh, ternyata menghasilkan poin menjadi 13-14. Ancang-ancang dari Opek tua. Masih Egy di sana, ada Opek yang lambung tinggi dapat jadi sepai jadi seorang pemain ternyata bola tidak tembus. Poin bertambah untuk anak-anak Opek tua menjadi 14 sama. Ancang-ancang lambung 4 ada Widi di sana. Opek apa yang terjadi ternyata tens. Dari seorang sektor dari TikTok ancang-ancang nomor punggung 4 dari Opek tua 1-2 masih ada Egy di sana. Opek lambungan tinggi kuda. Lagi-lagi seorang Royan dengan tunjukkan skill permainan polinya di pertandingan siang kali ini. Masih Royan lagi-lagi Royan 1-2 anak-anak Opek tua lambung tinggi spektrum kuat menghasilkan poin untuk Opek tua sehingga poin bertambah untuk Opek tua 16-15. Ancang-ancang nomor 28 lawan dari bola masih ada ini Widi ada spek dia masih bisa oh ternyata buat netting dari anak-anak TikToker. Poin pertama untuk Opek tua menjadi 17-15. Yang sangat akurat penempatan bola yang sangat baik sehingga poin bertambah untuk anak-anak TikToker.
Bapak. Udah dapat terjadi anak apa gitu lah, bukan 3-1-1. 1-2 pendek. Lagi-lagi Padia. Supaya kenal Padia menghasilkan poin menjadi 18-20. Ternyata dari pemain MPG 2 ini melakukan perlawanan yang sangat baik sehingga poin 18-20 ancam-ancam kelompok 7 ini. Masih ada Egy di sana, lakukan masih Royan, membuat ketek yang sangat tidak sempurna. Masih Padian, empat siapa? Supaya cocok mencocok, ada OP di sana, namun Royan! Lagi-lagi seorang Royan menjadi mesin proyek dari anak-anak TikToker. Poin menjadi 21-18. Ancam-ancam saudara Om. Oh, poin saya dapat servis, tanggung tinggi kuda. Masih terbungkus satu, lakukan lagi-lagi Padia. Total banyak masih ada Opek, lampu siapa? Winnie, special aku ini namun dihadang oleh Nes. Sehingga poin pertama untuk KPK 2 menjadi 19-21. Ancang-ancang dari ABG 2. Ya, lakukan servis masih ada air. Yang ini sekarang dapat kuda. Ternyata tipu muslihat dari seorang Opek ini menghasilkan poin. 22-19. Masih Opek 1-2 dan terkata lampu tengah Amir sepek berkumpat kalau bisa dihadap oleh seorang Royan sehingga poin pertama untuk anak TikTok menjadi 23-19. Ada Opek di sana Umur yang menekan terus masih selamatkan lampu tengah utara masih Padia sepek kecil saja yang bisa selamatkan anak-anak begitu berkumpat cocok menyentuh ternyata nih poin pertama untuk anak KPG 2 menjadi 21-24. Ancang-ancang Padia teman servis masih bawa di sana bola-bola kue topok dari seorang Widi menghasilkan poin penutup